London. Ketemu lagi bersama Nindi di Ninchan Diary. Dia ada di Tokyo Akuen, di UB. Seperti biasa, setiap musim spring atau musim semi, jadi orang-orang tuh bakalan hanami. Hana itu adalah bunga, jadi mi itu adalah melihat. Jadi, melihat bunga. Setiap sakuranya mekar, orang-orang tuh pasti bakalan hanami gitu. Hanami itu kayak piknik di bawah bunga sakura gitu. Jadi orang-orang tuh bakalan gelar tikar di bawah bunga sakuranya. Terus mereka akan bawa kayak snack, makanan, kayak gitu-gitu. Habis itu mereka akan makan, ngobrol, terus ya bercakap-cakap kayak gitu dengan teman-temannya. Karena akan ada banyak sekali orang yang bakalan hanami. Jadi kita harus cepat-cepat ngapik tempatnya, terus harus taruh tikarnya gitu. Kayak gitu. Rugi banget nih teman-teman, karena kita nggak dapet tempat gitu di koen atau di parknya itu. Teman-teman, kita langsung menuju ke tempatnya yuk. Pun belum semua bunga sakuranya mekar, tapi ya banyak sekali orang yang hanami gitu. Mekarnya itu satu tahun sekali pas musim semi, dan juga mekarnya itu cuma satu minggu teman-teman. Jadi orang-orang tuh banyak sekali yang bakalan hanami selama satu minggu itu teman-teman. Jadi pas hanami, orang-orang itu selain makan dan ngobrol bareng juga bisa main. Ada yang bawa raket bulu tangkis, ada yang bawa bola, dan lain-lainnya. Nah, ini mau ceritain nih pengalamannya Nindi pas lagi hanami tahun kemarin. Hanami no toki ni tomodachi to issho ni tabetari kaiwa o suru hoka ni wa asubu koto ga dekimasu. Ja, ima kara watashi ga kyonen keiken shita koto o oshiemasu ne. Mau kemana ya kita sekarang? Watashi tachi wa ima kara doko ni iku no deshou? Akhirnya kita sudah sampai nih di Kintaikyo Bridge. Jadi kita sudah sampai di Tokyo Akuen nih teman-teman. Nah, kita bakalan hanami di sekitar di situ. Di tempat ada banyak sekali sama teman-teman. Jadi kita sudah bawa ini, bawa makanan, bawa minuman, dan juga kayak mat. Jadi perjalanan dari rumahnya ini sampai ke Kintaikyo Bridge itu sekitar 1.5 jam gitu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk masuk atau untuk jalan di Kintaikyo Bridge ini kita harus bayar nih. Orang dewasa itu adalah 300 yen. Terus untuk anak kecil 150 yen. Teman-teman, kita cari tempat buat hanami dulu ya. Kelihatannya sih udah ada banyak sekali orang yang hanami, tapi semoga aja kita dapat tempat buat hanami ya. Jadi ini adalah video hanami di Iwakuni tahun lalu. Ramai banget ya. Nah, di episode berikutnya kita akan lihat sakura di Iwakuni setelah adanya corona. Kono douga wa kyonen Iwakuni shi ni itta toki no koto desu. Nigiyaka desu ne. Jikai no episode wa koronavirusu ga atte kara Iwakuni shi no sakura no yousu nitsuite desu. Teman-teman, kita sudah berburu sakura. Jangan lupa lihat video-videonya ini di Ninchan Diary. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Subscribe-nya gratis loh. Sampai jumpa.